Kayam Semarak HUT Tanah Pilih Pusat Kota Tua ke-617 dan HUT Pemerintah Kota Jambi ke-72. Pemerintah Kota Jambi menggelar lomba perahu dan ketek hias yang digelar di Sungai Batanghari, kawasan Tanggorajo Ancol, Kota Jambi. Lomba perahu yang mengundang antusias masyarakat Jambi tersebut diikuti sejumlah atlet dalam Provinsi Jambi. Selain lomba perahu, juga digelar kontes perahu hias yang diikuti oleh 11 kecamatan dengan jumlah 18 perahu. Dalam hal ini, PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi mengatakan, lomba perahu tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT Tanah Pilih Pusat Kota Tua ke-617 dan HUT Pemerintah Kota Jambi ke-72. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tahunan yang kita laksanakan, yang setiap ulang tahun Kota Jambi ini terus kita laksanakan, dan sekaligus ini juga untuk mempertahankan tradisi kita Kota Jambi, yaitu dengan perahu-perahu tradisional, terus perahu-perahu hias. Ini nantikan sebagai salah satu potensi pariwisata kita ke depan. Harapannya, Pak, ke depan, Pak? Harapannya, kita lihat tadi, makin lama, makin tahu. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Rangsangan untuk hadiahnya juga makin banyak.